Ini adalah artinya dari yang kemarin kita perkenalan diri dalam bahasa Mandarin ya. Langsung saja. Ini biasanya kita itu kalau dites di hadapan Laose itu ya, kita menghadap ke Laose, terus tangan kita itu di ke belakang ya, seperti itu ya. Jadi lanjut saja. Ini arti dari yang kemarin dalam bahasa Indonesia. Laose jauhan, guru selamat pagi. Laose ni hao, guru apa kabar? Wo yao cewo ceso, saya mau memperkenalkan diri. Wo de ming zhe Suratina, wo de ming zhe, nama saya adalah Suratina. Namanya sesuai nama teman-teman masing-masing, silakan. Wo jinen san shi ba sui, wo jinen, tahun ini saya 38 tahun. Wo de shen gao, tinggi badan saya 155 kongfen, 155 cm ya. Ini tinggi badan saya ya. Wo de tichung 56 kongjin. Wo de tichung itu berat badan saya, 56 itu 50 kilo ya. Jadi sekarang sudah berat naik badan saya. Wote sieli cucong piye. Wote sieli itu kelulusan ya. Dan cucong itu adalah SMP. Kaucong itu SMA. Kosiao itu SD. Kalau TK yuzhiyen. Lanjut. Wosin huijiao, agama saya Islam. Wo jiefen le, wo jiefen le, saya sudah menikah. Kalau belum menikah, jawabnya hai me jiefen. Kalau randa ya atau janda itu liven ya, liven itu bercerai. Wo yo san ke xiao hai, saya ada 3 orang anak. Ike ni hai, yang ke nan hai. Ike ni hai itu satu perempuan, liang ke nan hai, dua laki-laki. Bahasa Mandarin itu di sini unik ya. Kalau dua, kalau kita menghitung satu, dua, tiga ya, i er san si, seperti itu ya. Tapi kalau seperti menghitung apa itu liang ke, ike liang ke, seperti itu ya. Kalau duit ya 1000, 2000 itu ya liang jian, 200 ya liang pai. Pokoknya kalau angka 2 ini sangat unik ya dalam bahasa Mandarin. Saya pun enggak tahu ya, coba kapan-kapan saya akan tanya sama bos. Kalau menghitung nomor 2, angka 2 itu dengan sebutan liang ke. Anak nomor 2 ya, kalau 2 anak ya liang ke. Beli satu ya mai ike liang ke, bukan mai er ke, itu tidak ya, ngomong itu liang ke, bukan mai ike er ke, hansau ya, hansau itu jarang, jadi bilangnya itu liang ke, seperti itu ya. Kapan-kapan saya tanya bos, angka 2 itu di tahun itu sangat unik ya, menurut saya seperti itu. Nah lanjut, wohayo mama papa, wohayo, saya masih ada mama papa ya. Wo yo siung ti jieme, saya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Nah, liang ke jie jie san ke titi, nah ini dia ada 2 orang kakak dan 3 orang adik laki-laki. Liang ke itu 2, jie jie itu kakak perempuan, dan san ke itu 3, titi itu adik laki-laki ya, sebutan adik laki-laki itu titi. Wo cai Taiwan liu nin, ini jawabannya sebenarnya harus i jen, wo cai Taiwan liu nin, jadi dulu saya ada kerja di Taiwan 6 tahun. Co cia se cao ku ama, pekerjaan saya adalah menjaga nenek ya dulu ya. Xinjai, wo yao qi Taiwan kungzhuo. Xinjai itu sekarang, wo yao, saya mau
Ci Taiwan, ci itu pergi, Taiwan itu ke Taiwan. Kungcuo itu kerja. Wohui, saya bisa cuo jia se, mengerjakan, sauti, ngepel, sauti, menyapu, tuoti, ngepel, si ifu, mencuci baju, tang ifu, menyetrika baju, jufan, masak nasi, jucai, masak sayur, tasau fangzi, bersih-bersih, caku, lauren, menjaga orang tua, cauku pingren, menjaga orang sakit, cauku siahai, menjaga anak, cauku ingel, menjaga bayi, wo saya tidak, pa itu takut, singku itu sengsara atau susah lah, seperti itu ya sahabat. Hao hao itu baik-baik. Cai Taiwan kung chou, di Taiwan kerja. Wo saya mau kung chou kerja chuan jian, mencari uang. Wai le wo de xiao hai, untuk masa depan anak-anak saya. Jie shao wan bi, perkenalan selesai. Xiexie, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Di sini saya juga belajar waktu di PT, menyimpan kenangan waktu di PT dahulu ya. Jadi suasana yang sangat betul-betul ya, perjuangan yang tidak mudah ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan majikan yang baik ya. Jadi tetap semangat belajar ya. Jadi di sini nanti kita menemukan nasibnya masing-masing. Ada yang majikannya cerewet, ada yang majikannya baik. Kita tetap semangat dan sabar untuk mencapai cita-cita dan masa depan keluarga. Terima kasih. Mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai di video selanjutnya. Terima kasih. Xie xie.